Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tengler. Balik lagi ke channel kesayangan kita, channel Pancing Online. Sama aku, Dian. Gimana nih kabarnya Sobat Tengler? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat selalu dan lancarkan rezekinya ya. Nah, sesuai dengan judul video kali ini, aku bakal nge-review lagi TG. Jadi buat kalian yang suka nege, keep watching. Ini dia Sobat Tengler, TG yang akan aku review. Ini adalah TG dari Milano. Nah, untuk serinya sendiri, dia ini seri dari TG Milano Blackjack ya. Nah, untuk ukurannya sendiri, ini yang mau aku review ukuran 300. Tapi dia punya banyak varian ukuran lain. Ada 270, 300, 360, dan 450. Jadi, untuk bagian luarnya sendiri ya, dia sarungnya itu kayak velvet gitu ya. Warnanya juga bergendi gitu. Warnanya kayak marun, tapi ada kayak warna ungunya, tone-nya. Tuh, dan juga di bagian sininya ini locknya pakai tali ya. Gitu. Oke. Kita buka. Oke, yang pertama kita bakal dapat tag-nya. Yang kedua kita bakal dapat bonus lagi. Ini dia. Nah, ini bonus ruas atasnya ya, dapat 2 ruas. Jadi kalau misalnya nanti patah gitu dia masih ada cadangannya ya. Ini seperti ini ya, 2 ruas ya ini ya. Glossy ya ini finishingnya ya. Dan ujungnya sama seperti TG biasanya, ada talinya warna merah. Merahnya juga merah yang nyentrik ya. Kayak gini. Oke, kita taruh dulu di samping. Oke, di sini juga ada icon blackjack-nya gitu ya, dengan warnanya warna gold dan semuanya ini doff ya. Ini enggak ada glossy-glossy-nya. Ada warna gold-nya, terus ini ada tulisan blackjack dan ini ada tulisan 10, terus juga di sini ada tulisan Milano-nya. Oke, untuk panjangnya sendiri dia ini panjangnya 40 cm ya, dengan beratnya sendiri ini 114 gram. Oke, kita langsung lokit-lokit aja bagian bawahnya ya. Wah, ini untuk bagian bawahnya nih premium ya. Dia dari besi gitu, jadi bukan dari plastik yang murahan gitu. Nih, warnanya juga silver, cantik. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini ya Sobat Angler, kalian bisa lihat ya. Dia warnanya juga sama kayak bagian luar ya. Warnanya itu warna hitam dan doff gitu. Jadi nggak ada serat-seratnya atau garis-garisnya gitu. Jadi loss gitu warnanya. Dan finishingnya juga gitu Sobat Angler. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Ke bagian atasnya ya. Bagian atasnya sama ya Sobat Angler. Dia dari plastik karbon gitu ya. Gini. Dan untuk bahan utama dari TG-nya ini, dia ini bahannya karbon ya. Tuh. Ini ukuran 300 ya. Ini seperti ini, kalau misalnya aku rentangin ya. Nah Sobat Tengler, untuk actionnya sendiri, dia actionnya medium ya. Jadi cocok buat kalian yang masih pemula ini, yang nggak begitu suka atau belum terbiasa pakai yang hard gitu atau yang lentur gitu. Ini actionnya cocok ya buat kalian yang menengah gitu. Ini cocok ya Sobat Tengler, kalau misalnya kalian pengen mancing di muara atau sungai atau danau gitu, ini cocok. Nah kalau misalnya target ikannya kalian yang kecil-kecil ini juga cocok, atau target ikan yang 3 ruas jari gini juga cocok. Oke Sobat Tengler, kalau misalnya kamu tertarik sama TG Milano Blackjack ini, kamu bisa langsung aja kunjungi toko pancing online di marketplace, atau juga bisa langsung aja datang ke toko pancing online, nanti link dan alamat bakal aku taruh di description box, jadi langsung klik aja. Nah segitu aja dulu video kali ini Sobat Tengler. Kalau misalnya kamu suka bisa langsung like, comment, share, dan subscribe channel Pancing Online. Nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Pancing Online. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.